Dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah, Allah Ta'ala kata tadi. Dia kata, Noyakwi, mung perangah hudu. Mung perangah hudu. Orang yang tak mari masjid, orang perangah hudu. Nah. Tapi di sisi manusia mau baik. Di sisi manusia mau baik. Pasal tak kosek orang. Tapi di sisi aku mung kabih, perangah hudu. Bapa mau perangah hudu? Kerana aku bagi nikmat kamu awal-awal pagi lagi aku bagi nikmat kamu Gabriel. Aku hidup kelip. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Segala puji bagi Allah. Yang menghidupkan kami setelah memati kami. Mati dah aku semalam ya Allah. Pagi ni hidup aku kelip. Aku boleh meneruskan kehidupan. Aku boleh buat cari makan. Aku boleh beranak pinak. Aku boleh berkeluarga. Tentu aku bui nikmat hidup kelip. Minta mari terima kasih doa aku. Bangah hudu. Aku ibu mu membalas tai. Tua cara tua. Hak muda lebih lagi. Tai tua lagi busuk. Apa? Kan subuh kat dia tak boleh setara ni. Oh, tak khabar ustaz. Munggu adik-beradik tidur ni mati nak gitu. Jawablah nak jawab. Seksa Allah Ta'ala tanya jawab gitu. Jawab gitu. Ah, ya Allah bukan tak tahu engkau tidur ke. Jawab. Tak perlu jawab ke Tok Imam, tak perlu jawab ke Ambo, tak perlu jawab sesiapa dia. Kita nak jawab daripada Allah Ta'ala seksa. Lah ni kita boleh bagi alasan 1001 alasan. Kita boleh bagi alasan. Kau lama kita hidup, kau pandai kita kecil. Nak ya we. Kau pandai kita cari alasan. Soalnya sekarang ni jawapan kita ni Allah Ta'ala terima ke tak? Bukan nak jawab dengan siapa-siapa dia. Ambo pun kena jawab juga. Demo kena jawab. Siapa dia saja akan jawab daripada Allah Ta'ala. Bapa mu tak mari. Aku beri nikmat kamu hidup. Kenapa mu tak mari terima kasih di rumah aku. Mu lebih nampak nak cari makan. Mu nak cari rezeki. Tapi ibu segala rezeki. Aku ya Razak yang memberi rezeki kepadamu. Sebenarnya patut bermula di rumah aku. Kerana aku di sini bermula dengan rahmat, keberkatan. Segala-galanya bermula sini. Fantashiru fil ard. Maka bertaburalah kamu di muka bumi. Ia cari makan. Khabar tak mahu. Tak puah-puah tidur. Nah, ya. Nah, tu. Dan nak kan ada tidur pukul 1. Pukul 2 baru tidur. Nak pula musim lah ni. Ni musim ni. Tunggu kebasar. No ya. Ah. Pun lalu ah tak ada okok kau eh. Ah, saat tak apa. Tukar pacucuh-cucuh, pacucuh-cucuh, pacucuh-cucuh. Ku tiga baru klik. Selisih dengan orang-orang semaya subuh. Ah, demo baru klik eh. Ha, oh, kena jaga lah ni. Subuh-subuh. Ah. Jawab. Jawab tak kena berjual. Kok semuanya subuh tu buat lain. Dia ingat Tuhan tu bodoh. Amalan yang pertama yang aku akan hisap padamu semuanya. Mutasa royak lah. Mu naik pucuk gunung tu. Duduk gunung kan ni? Pucuk gunung mungkin dah ikut terong. Subuh semuanya dah? Subuh. Kau yang rela mati demi Allah. Naik pucuk tu. Subuh tu. Nukar lagi kata orang. Kata ni aku pun. Mu ingat aku tu yang bodoh. Pemung lah. Eleh. Ini tak apa ni. Mesti dia dah ni. Ah, suka kau ya. Demo lah. Suka benar lah ni. Buat pondok pucuk tu. Bukan salah. Tak ada. Ha? Bagi kira. Bagi kira. Bagi kira. Letih sadak ngatuk. Macam dia sejik. Allah.
Tak apa je negara tu dua rakaat apa. Tu imam jaga kok. Tu imam pun jaga ya kok. Jual ni. Makmun kata bila nak rokok ni? Nak kelip tidur rumah pula ni. Ah nanti dulu. Tidur sini dulu. Apa nak popok kita tuan-tuan. Boleh bah tuan-tuan. Mudah mengajar tu okey. Pasal musim dia ada ni yang moyak ni. Moyak. Adakah aku dulu ala kadar demikian? Aku kena berubah. Aku kena atur jadual aku balik. Kalau aku tak atur, siapa dia yang nak atur? Aku mesti meletakkan diri aku. Bangun! Awal-awal pagi lagi aku mesti mari rumah Allah Ta'ala semaya subuh berjemaah. Kalau dalam hati kita ada benda ni tuan-tuan, Masya Allah, boleh bayangkanlah. Walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya satu kampung, satu korea, satu penempatan penduduk amanu, beriman dengan aku. Mana tandamu beriman dengan aku? Di antaranya mu berulang alik ke rumah aku. Bersaksilah. Itulah manusia yang beriman dengan aku dan Rasul. Nescaya aku akan buka pintu keberkatan. La fatahna alaihim barakatim minas sama, daripada langit aku waktu itu. Wal ard, daripada bumi aku waktu itu. Tapi syarat mu kena beriman kat aku dulu. Mana tanda dia mu mesti menghidupkan jemaah di masjid. Inilah sebenarnya yang Rasulullah SAW bertukuh lumuh tuan-tuan menghidupkan jemaah. Sebab itu Rasulullah bina masjid dulu pasal nak hidupkan jemaah. Bermula di masjid dengan jemaah yang mantap, semua berdoa kepada Allah Ta'ala, semua mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Hari ini tuan-tuan kita mohon keberkatan, kita mohon kerahmatan, kita mahu maghfirah, keampunan. Tapi masjid tak ada orang. Logik atau tidak? Logik atau tidak? Sedangkan bermula segala-galanya di sini. Ini nak siapa nak ma'alihim ma'ajiruh pula. Panggil penceramah, ceritalah. Bila Nabi hijrah, mula-mula sekali Nabi siapa, Nabi wakaf dia. Nabi bina masjid. Panggil lebar penceramah royak. Nak begitu. Tak ada orang juga. Berapa kali ma'ajroh dia? Dia main tang tulak. Ah, ulah ustaz. Orang sini. Kerah pedah. Kok dia royak tu. Nak, duduk dua minggu, dia pulak tak mari. Tak, orang pergi. Tak ada orang. Tak, rambut pun berasa malah. Rambut-rambut tak pergi. Bapa? Hmm? Dah rambut pergi. Rambut. Oh, tak bilang. Tunggu-tunggu. Ngelah kali rambut tak imin. Nak begitu. Okey dia nak begitu. Ambo tak bila. Ambo tak imam. Apa begini. Lepas tu. Ambo je buka. Ambo je tutup. Sekala jawatan ambo berlakon. Tok siuk tu kata. Eh lama ambo sikit. Ya dia kata. Tok siuk kata nak begitu. Jom buka petu. Jom buka lapu. Lepas tu. Tak ada. Tak mari pulak. Ambo je bel. Bila-bila begitu. Tunggu tu. Wah tengok-tengok. Tak mari ke apa begini. Dia mau tolak ambo itu imam. Habis lima-lima jawatan ambo berlaku. Nak begitu. Malah dah nak tak jawatan dah. Nak begitu. Ambo pun banyak kerja juga. Nak begitu. Nampak. Hak tu berkata, ah sabarlah. Banyak sikit pala demo. Hak je royak. Minta harimu lah begitu. Beri pala kak dia. Pemung je beri pala kak dia. Apa pun minta si pala kata. Nampak tak tuan-tuan. Allahu Rabbi ya Karim. Lepas waya subuh pun ngaji Quran. Cuba bayangkan tuan-tuan. Dalam hari waya subuh tu bawa piti. Sedekah waktu subuh. Semua tahu belakang. Ada Facebook kan? Saya forward WhatsApp dah. Sedekah yang paling afdal sekali sedekah waktu subuh. Jolah. Dah subuh tak mari dah sedekah ke dia? Mari dah. Pitih pula tak bawa. Ah, betul lah. Ah, betul lah. Betul lah tak bawa macam. Tak bawa saat ngajong.
Ha, minta maaf lah, set-set sangat ngejam. Oh, ustaz ni pun tahu-tahu lah gitu. Engkau biasa juga bawa saat nak gitu. Ha, kenapa? Sudah pada kita sedekah, mulakan dengan sembahyang Jumaat subuh, lepas tu baca Quran, pantashiru fil ardh. Kita berasa tenang, damai. Kita mengikut masing-masing. Siapa Zahur? Padah. Padah. Tuhai buat penunggu dah. Tuhai buat penunggu dah. Kita perah hayawan, kita buat penunggu. Tali panjang mana? Mumpung sampai tiga, tak boleh nak pergi dah. Kena balik pula. Tengok binatang kita perah. Cuba bayar ke orang, kalau binatang tu tak ada penunggu, habis. Orang kayu orang yang makan. Habis tanamnya orang yang makan. Tak kena lagu kain. Orang jemur pun orang makan dia. Aku sekali kapung kata dia. Tak tahan ni lagu ni. Merah saja kapung ke ni. Tambak duk. Ni obuh-obuh kau tu. Obuh-obuh kau ni. Pung. Racun lah berapa lah. Kelip betul-betul. Tak duk ekor. Kambing kita. Lembu kita. Dek kecup. Bahan kok ni. Manusia lebih-lebih lagi. Aku beri rezeki kamu melimpah ruah. La tuksuha. Khabar-khabar mung semaya subuh pun tak jumpa. Oh, pun mungkin cari makan. Mung tak kenal Zahur. Tu tak kenal Zahur. Tak berhenti Zahur. Allahu Akbar. Bila mung tak berhenti Zahur, tak semaya Zahur, tak jumpa Zahur. Habis kakah mung makan. Membujuk lalu melintang patuh. Teruh lagi ke asar. Asar pun menunggu asar pun muntah itu juga. Siapa kongori iso silih berganti hari-hari lagu tu, hari-hari lagu tu. Siapa dia omong ni sebenarnya? Siapa dia omong? Muntah mikir. Muntah mikir. Cari kemakan. Ngelah kali meletup cari makan nombor satu dalam hidupmu. Ibadat kepada aku. Mari masjid aku. Semaya Jumaat yang aku sarankan. Aku suruh jaga semaya. Membuat terairah. Akhir sekali mu berasa rezeki yang mu dapat. Tetapi pada aku bukan rezeki itu. Istidraj. Mung yang berasa rezeki. Mung yang berasa rezeki. Ah, syukur alhamdulillah. Dak mak dia dak. Kan nak banding dengan kita dulu lah ni dengan Allah senanglah nak ayat wi gapo bini gitu. Oh dah alhamdulillah lah ban nak ayat wi pendapat dah kita lah ni gapo. Zuhur gitu dak. Asar dak. Maghrib dak. Isya dak. Ngawi ngajar dak. Subuh lah kuan. Allah rezekilah kita mukmin. Bolehlah sekali-sekali kita bawa anak bini kita pergi makan di restoran. Oh, erat bini di tah jalan pun. Kita nak pergi sejik. Dia bawa anak bini di restoran. Cuma keluarga bahagia. Korok dia. Nah. Tak malu tuan. Orang bergegah-gegah nak pergi semaya cuma oh maghrib. Kita erat anak bini kita di tah jalan nak pergi makan di restoran. Idenge penuh. Allah. Kalau kita orang ada iman, kita malu. Kita pun kecil rezeki murah. Pun kita sudah semai maghrib, kenapa kita pun turun. Nak pergi makan ratat kita. Muka kita tak dengar orang ngajar kan? Dah tak lepas semai maghrib, kita tak dengar orang ngajar. Kita turun pergi kedai ratat tu. Nah, sementara tunggu isa. Minggu hari basah sa, teo suai tu takut tak ada isa. Masa semai maghrib, 7 sa. 5 sa. Dengar orang ngajar, 7 orang. Semua fakat hidup kedal aku. Dia pun ngaku. Dia pun ada dah. Tahu lah bawa anak-anak gapo gini. Bahagia keluarga demo. Hak tu pulak kata. Nak begitu. Kau apa kena bawa ratik anak bini nampak. Nak begitu. Nah esok kena pergi bawa ratik. Itulah masalahnya kau yang ngorik di masjid sokmo gapo gini. Dia mau kena lak lah semalam ni. Hak gu pulak royak. Satu cadangan yang baik. Jumpa aku lagi tu nak ya.